Pendapatan memang meningkat 60% ya di aplikasi Kompas. Kalian bisa lihat di sini. Saldo saya ada 1.390.000, tapi sayangnya penarikan tidak pernah masuk sama sekali. Jadi awas kalian, hati-hati, waspadai, jangan sampai tergoda dengan peningkatan pendapatan seperti ini. Menjadi jumlahnya totalnya menjadi jutaan rupiah dan iming-imingi akan cair, tapi harus isi ulang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Trikaya. Channel ini saya akan membahas satu aplikasi yang sekarang sedang ramai sekali dibicarakan karena penarikannya tidak masuk-masuk. Saya juga sudah bahas beberapa video sebelumnya. Dan di sini banyak sekali pengguna-pengguna yang lumayan merasa tertipu oleh aplikasi ini. Tapi di sini saya ada saran-saran saja untuk kalian. Di sini kalian bisa lihat pendapatan saya ada 1.390.000, itu hanya 2 hari saja, teman-teman. Nah, di sini kalian harus berhati-hatinya, yaitu di bagian menu isi ulang itu. Di sini kalian bisa lihat nih, karena kemarin juga saya sudah bahas, jika kita ingin menarik uang ini, katanya harus isi ulang terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Ini sudah jelas sekali, teman-teman, aplikasi ini mencoba mengambil ataupun membuat kita supaya isi ulang, dan tetap saja nanti penarikannya tidak akan masuk. Seperti saya juga sudah melakukan penarikan 2 juta rupiah, ini semuanya sedang ditarik ya, totalnya sudah 2 juta lebih ya, semuanya sedang ditarik, dan sekarang ada 1.396.000-an. Percuma kalau saya tarik pun pasti tidak akan masuk, apalagi kalau saya isi ulang terlebih dahulu. Pastinya uangnya akan masuk ke aplikasinya, dan tentunya yang ini tidak akan bisa diambil. Kalau mau seperti ini, kenapa tidak cairkan saja ini ya? Itu kan bisa dibilang sama-sama aja. Kenapa kita harus isi ulang terlebih dahulu? Kalau kita isi ulang dan ini akan cair, itu kan kita juga sebagai orang yang bisa dibilang tidak terlalu bodoh lah, akan sedikit mengerti ya. Jadi untuk kalian hati-hati saja, jangan sampai teriming-imingi dengan pendapatan yang meningkat sampai 60% ya dari aplikasi Kompas ini, dengan pendapatan yang sampai jutaan rupiah. Supaya kita bisa mencairkannya, kita harus isi ulang. Nah, kalian jangan sampai tergiur oleh hal seperti ini. Nah, inilah yang saya bahas di aplikasi Kompas. Sudah bertambah lagi jadi 1.400.000. Padahal saya baru diam saja di sini. Wow, nah ini jadi hati-hati saja untuk kalian, waspadai bahwa aplikasi ini sedang menuju scam. Jadi kalian jangan sampai teriming-imingi oleh hasil pendapatan yang banyak dan mencoba untuk mencairkannya dengan cara mengisi ulang. Jadi seperti itu saja mungkin informasinya untuk kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.